Terbatas ya. 20 ekor. 20 ekor aja ya. Ini periksa dari burung cuca hijau PH. PH itu paruh hitam ya. Nanti tinggal dipilih-pilih. Stok full nyampe ke ujung. Assalamualaikum sobatku, selamat pagi. Untuk pagi ini OMG Channel semangat di pasar burung Pramuka, tepatnya di belakang gedung Pramuka, parkiran mobil. Untuk parkiran mobil ini yang ada toilet ya, sebelah sini ada toilet. Untuk sobat Kicomania, OMG Channel doakan semoga sehat selalu, dimudahkan untuk urusannya dan diberkahkan untuk rezekinya. Kita masuk untuk yang sebelah sini. Sebelah sini ada gang, dan untuk gang ini tertuju kiosnya Mas Bajang Sigit. Untuk kios Mas Bajang Sigit adanya di lantai dasar. Stok lumayan banyak ya, dari burung-burung kenari yang tersedia ini baru datang. Dan untuk dukungannya, OMG Channel men-subscribe sini kan masing. Terima kasih banyak untuk sobat Kicomania yang sudah setia menonton OMG Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan untuk urusannya dan bertahan untuk rezekinya kembali. Kita pantau untuk kios Mas Bajang Sigit. Pembukaan bareng Mas Bos Gondrong nih. Assalamualaikum Mas. Salam Pak. Gimana kabar untuk hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini rasanya lagi banyak dibongkar burung apa aja nih Mas? Ada murai palangka. Murai palangka. Bondol mulus. Gunung Ori Jawa. Dadakan Gunung Ori Jawa. Stoknya kayaknya banyak ya? Stoknya ada 50 ekor. 50 ekor. Dadakan. Wah mantap nih buat apel. Murainya 30 ekoran. Oke, murai 30 ekoran. Tuh, untuk Mas Bajang Sigit lagi kemana Mas? Sebenarnya lagi pulang kampung. Pulang kampung ya. Ini untuk di hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 5 kayaknya Mas ya. Iya. Hari Sabtu tanggal 5. Stok terbaru kita pantau nantinya. Ini Mas, untuk yang belum tahu untuk buka tutupnya Mas. Buka mulai jam 5, tutupnya jam 5 sore. Itu jam 5 sore ya. Jam 5 pagi udah buka. Untuk yang mau kirim-kirim bisa dibantu Mas. Kirim-kirim bisa. Bisa Mas ya. Oke. Untuk yang motor tambah juga bisa Mas. Tambah bisa, asal barangnya bawa ke sini. Oke, mantap. Kita langsung pantau Mas. Ini untuk yang lagi dibongkar ya, dari burung redekan gunung dan burung murai palangka. Nanti untuk selengkapnya kita lihat. Yang pertama kita pantau di giasnya masih Sigit Bajang, ada dari burung redekan gunung yang ori Jawa. Ini untuk persediaan dari redekan burung ori Jawa lumayan banyak ya. Nanti untuk yang lagi mencari burung redekan gunung ori Jawa bisa dipantau di posisi kios Mas Bajang Sigit, ada di lantai dasar. Ini untuk yang bondol harga berapa Mas? Bondol 4,5. 4,5 ya. 450.000. Redekan gunung ori mana Mas? Jawa mana? Banten. Yang Banten ya. Berarti ujung kulon biasanya. Untuk yang tersedia ini. Burungnya semi puran tersedia masih banyak. Kalau yang mulus berapa nih Mas? Mulus 500.000 ya. Dari burung redekan gunung ori Jawanya. Stok banyak. Nanti selengkapnya silakan dipantau. Ini ya belum kelar semua dibongkar. Nanti masih banyak lagi. Untuk selanjutnya ada dari burung samyong yang dari NTB, dan untuk lehernya ini merah ya. Ini leher merah, ini seperti ini. Ini lehernya merah. Nanti untuk lebih jelasnya silakan dipantau merapat ya. Harganya untuk yang bondol seperti ini 900.000. Dan untuk yang mulusan juga tersedia ya. Harganya 1 juta untuk yang mulus. Ini untuk persediaan dari burung samyong masih ada pilihan. Yang sedang mencari burung samyong nanti bisa dipantau dulu, burungnya semi puran. Untuk yang sedang diperiksa dari burung cuca hijau PH. PH itu paruh hitam, bisa jadi jantan bisa jadi betina. Seperti ini untuk penampakan. Tersedia readynya banyak ini ya. Dari burung cuca hijau PH nya harga 325.000. Yang dari Kalimantan untuk posisi dari cuca hijaunya. Untuk sobat Kicomania lagi mencari burung cuca hijau PH, tersedia masih lumayan banyak untuk pilihan. Seperti ini untuk pilihan dari burung cuca hijau PH. Banyakkan lagi bondolan ya dan dorong ekor. Untuk bagian yang betina ini juga tersedia dari burung cuca hijaunya, harga 250.000. Terpantau burungnya mulus dari burung cuca hijau yang bagian betina. Untuk sahabat Kicomania lagi mencari burung cuca hijau bagian betina, ini tersedia nih. Silahkan dipantau ya, merapat ke kios. Untuk bagian dari murai muda hutan. Untuk murai muda hutan tersedia lumayan banyak ya untuk pilihan. Untuk ekor kisaran 16-17.
body medium ke atas, harga dikasih 1.200. Stok masih banyak dari burung murai muda hutan. Posisi burungnya semi furan dari burung murai muda hutannya. Ini untuk stok-stoknya ya, nyampe ke sebelah sini. Untuk penampakan dari jauh. Untuk bagian murai pelangka ini juga tersedia ya, untuk yang ekornya ekor panjang, nanti untuk selengkapnya kita lihat, soalnya ini belum dibongkar. Untuk boxei mandarin ini juga tersedia. Untuk yang bondol harga 100.000, yang mulut 120. Ini untuk persediaan dari burung boxei mandarin. Posisi dari burung ini semi furan ya, dari burung boxei mandarin. Lumayan masih ada untuk pilihannya. Ini sampai sebelah sini untuk pilihan dari burung boxei mandarin. Untuk sahabat bisamania lagi mencari burung boxei mandarin, ini juga tersedia. Silahkan dipantau untuk selengkapnya nih. Untuk stoknya dari burung Yuhina Kalimantan, ini untuk persediaan dari burung Yuhina Kalimantan nggak terlalu banyak ya, harganya dikasih 200.000 dari burung Yuhina Kalimantan. Untuk sahabat bisamania lagi mencari burung Yuhina Kalimantan tersedia, silahkan dipantau ya untuk burung dari Yuhina Kalimantan ini. Ini untuk persediaan. Burungnya semi furan dan mungkin ada jantan atau betinanya dari burung Yuhina ini. Untuk stoknya dari burung kutilang, untuk burung kutilang juga tersedia ya. Masih lumayan ada untuk pilihan, harga Rp10.000 dari burung kutilang ini. Nah, untuk sobat bisamania lagi mencari burung ini bisa dipantau. Masih lumayan ada untuk pilihan dari burung kutilang. Ada yang mulus, ada yang bodoh, mungkin juga ada jantan, ada betina ini. Ada slot mas, slot rumah mas, kenari? Koper cerah ya, harga berapa mas? 120. Bagus mas, dari burung kenari, loper cerah. Ini untuk mas bosnya yang beli, siap untuk transaksi ya. Untuk pantauan teman kita ya, senang mencari atau memantau dari burung kenari. Ini kita lihat untuk lebih dekat dari burung kenari ini. Untuk penampakannya dari burung kenari, stok masih banyak dari burung kenari loper. Loper-loper cerah, harga 120, masih banyak pilihan. Untuk sobat kisimannya lagi mencari burung kenari, nanti bisa dipantau dulu. Mungkin di sini ada jantan, ada betina ya, nanti tinggal dipilih-pilih. Stok full, nyampe ke ujung dari burung kenari ini. Kenari paut, umuran kisaran 2-3 bulan. Untuk persediaan full, ini untuk warna-warna, pilihannya sih warna-warna cerah semua ya. Pilihan warna cerah yang tersedia ini. Untuk bagian kenari, cakep-cakep untuk warnanya. Nanti untuk selengkapnya silakan dipantau dari burung kenari yang ada di kios Masjid Gibajang, posisi lantai dasar. Untuk bagian kenari loper putih full ya, untuk stoknya harga Rp150.000. Untuk yang sedang mencari burung kenari warna putih, stok full masih banyak, silahkan dipilih-pilih. Dipantau merapat ke kios, dipilih antara jantan atau betinanya dari burung kenari ini yang masih paut ya, dari burung kenarinya. Full untuk stok dari burung kenari. Untuk yang warna cerah sampai ke sebelah sini berarti kisaran ada 3 kandang dari warna cerah, dan ada juga untuk yang warna lumayan gelap bagian bawah ini ya, untuk yang warna lumayan gelap. Dan untuk yang ini posisi harganya dikasih Rp75.000. untuk stoknya mumpung masih lumayan banyak. Nah, untuk yang lagi mencari burung kenari posisi yang warna gelap seperti ini nanti bisa dipantau ya. Ini seperti warna Isabel, warna Isabel. Terus yang kalau udah dewasa ini jadinya seperti black red ya. Nanti silakan dipantau untuk yang lagi mencari burung ini, dipilih-pilih. Untuk bagiannya sekarang kita pantau dari burung murai palangka ini. Untuk murai palangka, ekornya bagaimana ini mas, klewer apa enggak? Klewer-klewer. Oh, mantap, ekornya klewer-klewer. Harganya dikasih berapaan tuh? Harganya 600an. 600an ya, klewer semua? Klewer semua. Oke. Ini ekor bondol jantan, ada yang mulus betina. Mulus betina sama bondol jantan juga ada ya. Coba kita lihat nih untuk penampakannya. Penampakannya seperti ini. Harga 650. Stok ada berapa ekor nih mas? Jadi satu apa jadi dua mas? Terbatas ya. 20 ekor. 20 ekor aja ya. Eh, burung saya semua ini ya.
sehat. Jaminan sehat dari burung murai palangkai ekor kelewer, harga 650. Ini masih sedang pembongkaran ya, nanti untuk selekatnya kita lihat. Untuk bagian yang betina, betina dari murai palangka, harganya kasih berapa yang mulus, Mas? Palangka mulus. Iya. Palangka mulus betina cuma 400. 400.000. Harga 400.000 dari murai palangka yang betina. Ini tersedia. Untuk yang lagi mencari burung murai palangka betina juga ada ini. Nanti untuk selengkapnya silahkan dipantau merapat siap-siap ya. Burunya semi furan untuk murai palangka yang betina. Bagian murai jantanan tapi yang bondol, harga dikasih sama 400.000. Untuk yang sedang mencari burung murai palangka ekor bondol atau lagi dorong ekor ya, ini ada tumbuh ekornya sedikit. Burung semi furan, silahkan dipantau untuk murai palangka ekor bondol. Dari stok burung perkutut tersedia lumayan banyak dari burung perkutut yang lokal, harga 10.000. Nanti untuk yang sedang mencari burung perkutut, stoknya banyak. Silahkan dipantau ya untuk selengkapnya dari burung perkutut ini. Untuk asalnya dari perkutut lokal Blora, stoknya banyak. Silahkan dipantau ya untuk selengkapnya dari burung perkutut ini. Nah untuk yang sebelah sini lumayan banyak dari burung cipo, kita lanjut untuk yang kecipo tadi dicampur sama jala kapas ya. Ini untuk burung cipo ini harganya dikasih yang bondol 15.000 dan yang mulus harga 20.000. Nanti tinggal dipilih-pilih dari burung cipo ini. Burung semi furan, ada jantan, ada betina dari burung cipo. Ini untuk stok ya dari burung cipo masih lumayan banyak untuk pilihannya. Untuk bagian yang atas, bagian yang atas ini dari ciblek sawah ya ini ya. Posisi dari burung ciblek sawah. Ini harganya dikasih 15.000, mungkin di sini ada jantan, ada betinanya dari burung ciblek sawah. Banyakan dari burungnya ini bondolan ya. Dari burung ciblek sawah. Ini nanti untuk yang sedang mencari burung ciblek sawah tersedia. Ini yang terpantau dari burungnya. Untuk stoknya dari burung jala kebo ini posisinya yang mata kuning, mata putih tersedia. Burungnya masih muda, makanya udah fur ini ya. Ini udah makan fur. Harganya ini dikasih 50.000. Yang untuk stok dari burung jala kebo masih lumayan banyak. Nah, kisaran ada dua kandang ya. Sebelah sana juga ada. Sebelah sini juga ada. Nanti untuk selengkapnya lagi mencari burung jala kebo bisa dipantau di sini. Untuk yang sedang mencari burung ciblek semi, ada bondol, ada mulus, ada jantan, ada betina ya, nanti tinggal dipilih-pilih. Untuk yang mulusan seperti ini harga 30.000 dan bagian yang bondol harga 25.000 dari burung ciblek semi. Nanti untuk lebih lengkap atau lebih lanjut, lebih jelas, silakan dibantu merapat ya dari burung cibleknya. Persediaan masih lumayan banyak untuk pilihan dari burung ciblek. Full ya. Untuk yang terlihat ada dari burung pleci. Pleci ini katanya dari Pacitan ya. Harga 100.000 dari burung pleci dada kuning. Ada yang mulus, ada yang bondol. Mungkin ada jantan, ada betinanya untuk burung objokan. Burung semi furan harga 100.000. Silakan dipantau ya untuk lebih lengkapnya atau lebih lanjut. Untuk persediaan dari burung red siskin yang klasik ini juga tersedia ya. Dari burung red siskin klasik, usia masih muda, pilihan jantan, harganya 600.000. Ini untuk persediaan dari burung red siskinnya. Nanti untuk yang sedang mencari burung red siskin bisa dipantau nih, tersedia masih lumayan ada untuk pilihan. Untuk makanannya jenisnya biji-bijian ya, untuk makanan dari burung red siskin. Untuk persediaan dari burung kenari ini kita kembali lagi ya, kenari
kenari yang udah gacoran dari kenari loper, nggak kebagian kandang, jadi seperti Om Biokan seperti ini. Harga 325.000 dari bagian burung kenari yang pantauannya udah pantauan gacor. Ini untuk warna-warnanya seperti ini. Untuk warna-warnanya ya, nanti untuk lebih jelas silakan dipantau merapat ya guys, dari burung kenari yang tersedia. Ini dia untuk bagian atas yang udah digantung ya dari burung kenari. Nanti untuk yang sedang mencari burung kenari, posisi pilihan warna tinggal dipantau dulu, dipantau merapat ya guys untuk lebih jelas. Untuk di sekat kandang, pilihan yang warna-warna cerah. Dari pokse mantel tersedia, ini untuk pokse mantel masih lumayan banyak untuk pilihan, harga 200 ribuan dari burung pokse mantel. Pantauannya dari burung pokse mantel ini udah lumayan lama ya di sini, kisaran ada 1 minggu kurang lebih. Harga 200 ribu burung semifuran tersedia masih banyak. Mungkin di sini ada jantan ada betinanya, nanti tinggal dipilih-pilih untuk yang lagi mencari burung pokse mantelnya. Dari anis kembang muda hutan, harga 275. Posisi gamblingan, gambling bisa jadi jantan bisa jadi betina. Burung semifuran tersedia masih lumayan banyak untuk pilihan. Banyakkan sih mulus-mulus ya dari anis ini. Nanti untuk yang sedang mencari burung anis muda hutan dari anis kembang ini tersedia. Untuk yang anis merah muda hutan ini juga tersedia ya, harga 300.000 untuk yang ini. Nanti untuk yang sedang mencari burung anis merah muda hutan ini tersedia. Silakan dipantau untuk yang lagi mencari burung anis merah muda hutan. Adalah gambling, burung semifuran, gambling bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Pantauan dari burung anis merah yang MH nggak banyak, ini yang terpantau ya. Dari stok cuca biru, bagian yang jantan, posisi dari burung ini pantauan mulus ya. Tapi mungkin masih muda ini. Nih, masih terotolan, harga 275.000. Burungnya ada pilihan. Untuk yang sedang mencari burung cuca biru ini tersedia. Burung ini pemakan buah ya. Ini untuk buahnya, buah-buah pisang, jadi belum ngukur burung bahan. Nanti selengkapnya silakan dipantau untuk yang lagi mencari burung cuca biru. Untuk bagian dari burung perkutut silver untuk ini, harga 100.000 dari burung perkutut ini. Dan itu yang sedang mencari burung perkutut ini tersedia untuk yang masih muda dari burung perkututnya. Silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari burung perkutut, ini tersedia masih lumayan banyak untuk pilihan. Kalau nggak salah silver, kalau nggak silver krem kayaknya nih. Soalnya untuk yang masih muda jadi kurang begitu jelas. Untuk bagian yang perkutut temani dan perkutut putih albino, dari burung perkutut temani ini juga posisinya masih muda, harga 100.000 untuk yang bagian temani. Ini untuk stok-stok dari burung perkutut temaninya. Untuk yang albino mata merah ini, dari perkutut yang masih muda juga untuk albino mata merah, harga 180 untuk yang ini ya. Dan tentunya lagi mencari burung perkutut putih albino mata merah ini tersedia. Nah ini dia ya posisi untuk matanya merah dari burung perkutut putih albino. Untuk bagian perkutut bangkoknya nggak banyak, ini yang tersedia, yang terlihat harga 50.000. Atau kisaran ada 3 ekor ya untuk yang perkutut bangkok bagian yang masih muda. Untuk yang lagi mencari burung perkutut bangkok muda ini tersedia ada 3 ekor. Untuk yang ring arbi dari burung perkutut bangkok ini masih tersedia, harga 250
untuk yang sedang mencari burung perkutut bangkok. Ini untuk persediaan dari burung perkutut bangkok. Ada juga perkutut bangkok yang dari ring santi, ini juga ada ya, harga Rp250.000 juga. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan dipantau merapat tuh guys. Dari stok burung lakbat tersedia banyak ya, ini untuk yang paru merah dan paru putih. Untuk yang paru merah seperti ini harga kisaran Rp25.000 dari burung lakbatnya. Ini untuk stoknya masih banyak, ada jantan ada betina, nanti tinggal dipilih-pilih. Dan untuk bagian atas nih ada campuran ya, antara paru merah paru putih, harganya dikasih Rp50.000-an untuk yang ini. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan dipantau merapat ke guys, dipilih-pilih dari burung lakbat yang tersedia. Oke sobat, itu dulu yang bisa dipantau dari biosnya Mas Bajang Sigit, posisinya adanya di lantai dasar. Ini untuk Mas Bosnya lagi sibuk ya, lagi nelpon. Untuk Mas Bajang Sigitnya lagi pulang kampung. Terima kasih untuk yang sobat kita yang sudah menonton atau menyimak. Jangan lupa untuk di subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.